Yang pertama di sini ada mesin, mesinnya menggunakan Honda Supra 110. Mesin Honda dan sudah menggunakan kopling, kopling manual. Lalu di sini ada karburator, karburatornya masih menggunakan Keihin Jepang, masih originalnya bawaan. Lanjut di bagian depan di sini untuk velgnya kita menggunakan yang warna hitam di sini, velgnya warna hitam dengan bahan aluminium merek Morosi ukuran 160 ring 17 dan bannya ini menggunakan ban middle ukurannya 275 ring 17 dan kaliper ini kita menggunakan yang originalnya ganti baru dan selang rem variasi. Lanjut di shock breaker ini, di shock breaker ini kita menggunakan masih originalnya Honda Supra dan spakbor ini kita modifikasi ulang, kita bikin dari besi bahannya yang cukup kuat. Lalu di sini ada lampu di sini sudah menggunakan lampu LED. Lampu LED di sini, jadi kalau pas nyala di sini ada lingkaran warna putih. Nanti pas lagi dinyalain, tengahnya ini akan menyala. Dia cukup terang. Tapi kalau yang ini untuk lampu senja saja. Lanjut di bagian stem di sini ada kita menggunakan merek Pacific. Stem ini merek Pacific. Lalu stangnya juga merek Pacific. Lalu di sini ada handle kopling. Ini menggunakan Brembo dan bagian kanan juga ini remnya rem cakram. Kita menggunakan Brembo juga di sini. Ini ada tulisan Brembo dan di atasnya juga ada tulisan Brembo. Biasa menggunakan tangki model drat, jadi bisa dibuka seperti ini dan di sini ada dratnya. Dan kita juga pakai karet, langsung bisa ditutup kembali. Dan untuk shock breakernya di sini saya menggunakan Yamaha Jupiter MX. Dia ukurannya paling pendek untuk di motor monoshock. Lalu dihubungkan dengan link seperti ini ke arm. Ini kita bikin ulang custom seperti ini ke sini. Lalu kita las di bagian ini dan di bagian ini armnya kita menggunakan arm original Honda ya, Honda Supra bawaannya. Dan di tengahnya ini kita bikin palangan seperti ini biar lebih kuat dan kokoh ya. Palangan seperti ini. Lalu di sini ada knalpot, biasa kita menggunakan dari KMJ Custom ya. Knalpot yang udah khas jadi BMX dari kita ini. Untuk spakbor belakang kita menggunakan custom juga. Ini kita bikin bracketnya seperti ini, linker jadi lumayan cukup kokoh dan ini bahannya dari besi ya. Ini juga ada bracketnya di depan dan di belakang sini. Dan di belakang sini dan di sininya bautnya. Untuk jok sendiri kita menggunakan dari merek Tupperware ya. Dan di sini bisa kita tinggikan sesuai keinginan. Bisa kita tinggikan atau bisa kita pendekkan lagi seperti ini. Lalu kita kunci lagi. Gitu ya. Di sini ada saklar untuk nyala matikan lampu ya, on off. Dan di sini juga ada handle-nya dari Brembo, handle kopling. Lalu pindah ke bagian kanan, di sini ada tombol starter. Jadi ini bisa starter tapi kita harus pencet dulu kopling baru ini bisa dipencet starter seperti itu. Dan di sini juga ada pengeremannya dari Brembo juga,